Hey yo, what's up everybody? Welcome back to me, Riz Konfini. Dan kali ini gue akan melanjutkan game Animatronics Corrupted. Wow, akhirnya kita kembali melanjutkan di naik keempat ya teman-teman. Karena kemarin gue sudah menyelesaikan di naik ketiga. Dan kalau nggak salah, kesalahan gue itu masih di pintu ya teman-teman. Yang dimana pintunya itu suka gue lupa nyalain itu ya. Soalnya ada animatronicsnya nanti bakal muncul. Jadi sebelum kita buka tabletnya harus kita nyalain dulu untuk pintunya supaya animatronicsnya hilang dulu teman-teman. Tapi gue selalu lupa lagi untuk menyalakan pintunya ya. Jadi kemarin terjumpscare secara terus-menerus. Dan langsung saja kita dinaik keempat. Dan yang pastinya bakal susah banget. Semoga aja gue bisa tamatin. Wah. Really, bro? Waduh, ini yang ada di ini nih, apa Five Nights at Freddy semua nih. Gua tahu. Ini apa namanya ya? Ini si yang balon-balon itu apa ya namanya? Gua lupa. He also crawl in the fan to reach your office. Use the heater to repel him back. Oh, sama kayak yang ini ya. Track him on the fan camera, turn on the heater. He gets close to the entrance. Oke. Okay. Dia jalannya di ini apa? Di ventilasi ya. Duh, makin banyak nih ya. Ini apa lagi? Keep an eye on the music box. Kamera 7. It will gradually recharge. And you have to reset it before it fully goes off. If the music box goes off, the menacing nightmare will slowly enter your office and surprise you. Wah. Okay. Keep an eye on the music box. Wait guys, kamera 7 berarti yang masih berintik itu ya. It will gradually recharge and you have to reset it before it fully goes off. Okay. Ini untungnya ini yang 2 cuma satu kali doang nih. Tapi yang lainnya tuh muncul berkali-kali loh. Ini nih. Pokoknya dua ini nih nyebelin banget. Ini kalau munculnya barengan udah KO rimu guys. Kalau ini sih masih easy lah ya. Tapi cuman lumayan ngedistract ini ya. Langsung gas aja kah? Oke lah. Mari kita lihat percobaan pertama. Ini bakal susah banget. Gue bakal try hard sekali sih. Pada intinya sebelum gua buka ini, gua harus cek ini ya. Pintu. Jangan sampai lupa nih. Yang pintu yang penting enggak perlu ini apa? Jangan sampai lupa ya. Kalau enggak lupa ya masih aman aja sih. So, fokus trolala. Ini reset ventilation kita nyalain dulu. Sip, reset ventilation fan-nya kita cek. Kamera 7 ya. Oke. Okay. Wow, gue lupa. Ada dia ya. Oke. Okay. Dan juga game ini kalau abis gua ke jump scare biasanya bakal nge-bug, guys. Jadi harus gua ini ya. Tengah aman sih. Oke, reset ventilation lagi, tapi gue cek dulu. Nah, itu dia. Wait, tunggu dia ngilang. Nggak sip, dia bakal muncul. Cek tengah, kosong. Wait, what? Tunggu. Gue nggak denger stepnya loh. Itu yang ini kan, yang katanya ada step kencang banget, tapi gua nggak denger apa-apa loh. Be ready to shine your flashlight when he reach the front hallway. That way he'll disappear into darkness. Kalian denger nggak ada suara kayak step gitu nggak? Nggak ada kan loh. Di tengah ini nih. Ah.
Oke. I'm back, guys. Aduh, gua lupa. Kepecet, guys. Sorry. Oke. Gua bakal sedikit fokus buat dengerin ini. Oke, kosong. Belum ada sih. Oke, fokus. Oh, gue kira ada step gitu loh. Gue denger nih. Ada step nih. Ini baru ada step. Mana dia? Wait. Gue denger ada step. Ah, di tengah. Ah. Ah. Wah. Gue Daika. Ya udah kan. Dia munculnya tuh di detik-detik terakhir gitu loh. Apa gue reset ventilation dulu kali ya? Dia tuh munculnya pas udah mau ini. Aduh. Oke lah. Oh iya, ini kan ngebug ya gamenya. Oke. Coba deh, ini kalau ada suara gue bakal reset ventilation dulu. Oke, masih santuy. Si Freddy mah gampang, cuman tinggal ini doang apa? Dia munculnya tuh pas udah, nah reset ventilation kayak gini. Pas gue buka tablet, reset ventilation dia tuh muncul. Jadi gampang gitu loh. Sedangkan yang lainnya tuh aduh. Tapi kadang juga kelupaan sih sama si Freddy. Lama. Wait. Semoga aja bisa tamat deh di naik keempat ini. Totalnya kan ada 5 ini ya, 5 malam, guys. Dan gua sudah berada di malam keempat. Ah, hai. Oke. Gak ada step kan? Yang fan balonnya. Oh. Ah, gua salah. Tuh, gak ada step, ya. Dan ketika gua ambil ini apa tabletnya tuh. Wah. Masalahnya gue juga kutu ngecek ini apa yang baloni itu loh, yang satu lagi temennya yang ada di van. Oke, here we go again. Setelah ini gue bakal cek ini ventilasi atau jangan-jangan yang ventilasi lagi ya yang keluar. Hai. Ventilasi. Oh iya dong, heater. Oh, yang di ventilasi. Gua kirain yang di tengah. Oh, yang di ventilasi. Oh tuh, ada stepnya, kenceng banget. Apakah ada di tengah? Gua telat kah? Duh. Wow. Di naik keempat ini cukup sulit ya. Oke. Okay. Ini masih gampang, kita tungguin reset ventilation aja. Sebenarnya ada temponya sih buat mainin game ini. Tetap fokus. Oke, hai.
Nanti di reset ventilation kedua nanti gua akan nyalain heaternya, soalnya itunya udah dekat. Dan semisal ada suara ini kencang, gua bakal nyalain senternya. Oke. Okay. Oke, okay, let's go. Oke, okay, let's go. Reset. Ah, itu dia. Nah, ini reset ventilation. Ventilasinya ada ini. Heater nyalain, kita offin lagi, dia muncul. Oke, okay, sip. Lehu gak? Oke, okay, itu. Harusnya di tengah ya. Nah, pergi kamu. Oh, udah hilang. Oke, sip. Apakah sudah aman? Set ventilation kamera 7. Oke, okay, sip. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Ada progress. Oke, okay, sip. Kurang nemu temponya. Let's go. Oke, okay, let's go. Apalagi yang kurang ya? Jangan sampai kurang, Rimu. Ini gue salah sedikit aja, langsung ke jump scare lagi. Oke, reset ventilation lagi, kita nyalain. Oke, sip. Kita cek di sini udah nggak ada ventilasi. Kosong, oke, sip. Nggak ada. Ini gue butuh cepet nih. Oh, kamera 4. Play audio. Hello. Heater nyalain. Kok butuh nyalain heater? Ah, hai. Enggak jump scare kan? Enggak. Ah! Salah gua kah? Oke. Okay. Ini nih. Udah berantakan banget tadi. Aduh. Dikeroyok segitu banyaknya itu loh. Itu gua udah kalang kabut loh, guys. Udah pusing banget. Heaternya gua nyalain aja kali ya. Oke. Okay. Di naik keempat aja udah kayak gini, apalagi di naik kelima ya nanti. Naik terakhirnya, aduh. Pusing banget dah. Tapi nggak apa-apa, mari kita mainkan dan mari kita tamatkan. Gua akan try hard ya, khusus untuk game ini gua akan try hard sampai tamat, bodo amat. Oke, nggak ngebug lagi, sip. Untung powernya masih nggak boros. Dong. Jangan lupa untuk heaternya dinyalain ketika di ini apa? Reset ventilation yang kedua ini. Cepetan. Oke, sip. Ini bakal muncul. Sip. Reset ventilation heater kita nyalain. Oke, sip. Nice. Heaternya nyala terus ya? Duh. Gaswat dong, guys. Offin dulu deh. Oke. Sip. Oke, dia muncul. Yang di tengah muncul. Mana dia? Oh. Hai, cepetan ngilang dong. Reset ventilation. Wah, gua Daikah gua? Oh my god, gua beruntung banget. Oh my god. Wait, reset ventilation. Ingat cepetan. Cek yang benar. Kosong. Salah ini nih. Oke, pas. Ah!
Tidak. Oke guys, musik dulu tuh game ada terus corrupted. Gua terjebak di naik keempat. Nanti gua akan lanjutin, tenang aja, bakal gua tamatin guys. Tapi mungkin gua akan sedikit ini apa? Melakukan training, karena sebelumnya gua enggak melakukan training sama sekali. Ini benar-benar first try gua di naik keempat. Langsung gua mainin, cara gua instan langsung gua record. Dan inilah hasilnya ya. Langsung aja gue tutup guys. Thanks for watching. Happy in your life and goodbye bro. See you next video. Ciao, ciao.